Bekas pelumba Moto3 negara, Khairul Idham Pawi sah kembali ke litar perlumbaan bersama pasukan 1SOS TKKR Racing Team dalam kejuaraan Superbike Malaysia MFCBK di litar antarabangsa Sepang hujung minggu ini. Jelas Khairul Idham atau lebih mesra disapa Superkid, keputusan kembali beraksi dibuat selepas terdetik rasa rindu untuk kembali berlumba selepas mendapat sokongan daripada keluarga. Tegasnya, menjadi pelumba sememangnya menjadi impiannya sejak dari kecil dan mengharap penampilannya hujung minggu ini akan memberikan keputusan yang positif. Hampir setahun saya tidak berlumba. Dilita untuk hujung minggu ini saya nak enjoy dahulu lepas lama tidak berlumba, cuba untuk membiasakan diri dengan motor dan suasana perlumbaan. Sasaran mestilah ingin naik podium, tetapi saya sudah lihat ramai pelumba yang bagus dan meningkat naik ketika ini. Saya nak cari balik saya punya semangat dan keserasian bersama jentera. Bila dah lama tinggal pastinya sedikit sukar, tetapi tiada masalah buat saya. Keyakinan dalam jiwa yang masih menebal selaku pelumba membuatkan saya kembali beraksi, dan jika ada rezeki ingin melangkah dengan lebih jauh, jelasnya pada sinar media secara maya beberapa hari lepas. Selepas meninggalkan pasukan Petronas Perintah Racing Moto3 2 tahun lalu, Kik menghabiskan masa dengan membantu keluarga mengusahakan tanaman kelapa sawit dan melupakan segala-galanya mengenai dunia pemotoran ketika itu. Masa saya undur diri sebelum ini, ada juga beberapa pasukan menawarkan tempat untuk bersama mereka berlumba, tapi ketika itu saya mahukan ketenangan dan belum bersedia, tegasnya. Kembalinya Kip dalam dunia pemotoran pastinya memberi perkembangan positif daripada pelumba berusia 23 tahun itu, apatah lagi pernah memenangi dua perlumbaan Moto3 pada 2016. Kip dijangka menyertai perlumbaan hujung minggu ini di SIC dalam kategori 600cc dengan menungan jentera bernombor 89.